Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit dari Dr. Aisyah dikasih kayak pembekalan gitu tentang tentang Mekah dan energi Ka'bah. Energi yang ada di Ka'bah dan sekitarnya. Jadi memang kalau kita ingin mencapai sesuatu itu emang harus ditanamin di diri kita. Seperti lo mau dekat sama orang, ya lo harus mendekatkan diri sama tuh orang gitu. Apa nanya apa kabar, terus kita touching each other gitu, kayak keras gitu kan. Jadi kita tahu bahwa apa namanya, kita ada cinta, dan kalau emang orang yang di hadapan kita tidak ada, kita nularin cinta ke orang itu. Dan energi cinta yang ada di Ka'bah itu emang dari seluruh dunia, yang ada mungkin 10 juta orang atau 100 juta orang yang sama-sama sending, ngirim energi cinta. Jadi emang Mimin bilang benar, emang apa ya, kalau bahasanya slang mungkin kuil, tapi kali ini kita dapat yang baru, ya ini rumah ya. Allah itu full of cinta. Jadi insya Allah mungkin apa keluarga Siddhartha, keluarga Aziz nambahin energi cinta hari ini atau besok. Amin. Tepuk tangan dulu ya, tepuk tangan. Mas Kakak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini